Wahyu, berikan like sembilan. Hari ini kita kedatangan game yang baru aja rilis kemarin-kemarin, judulnya Ragnarok Mobile Idle Fury. Oke bro, ini sebenarnya game nostalgia gua dulu bro, dulu banget. Cuman sekarang ini ada versi mobile dan kayaknya beda banget bro ya, dengan zaman-zaman gua masih lucu-lucunya. Oke, nickname-nya seperti biasa, gua bakalan kasih nama budak hidung. Oke, siap. Oke, cewek cowok aja bro ya. Bisa cewek tapi cowok aja deh. Welcome to Fantastic World of Ragnarok, starting the auto battle. Enaknya idle ini artinya kita tanpa campur tangan kita kayak dulu bro ya. Kita bakal lihat aja deh. If one went offline, your hero will continue to fight non-stop bro. Lihat bro ya, meskipun kita lagi ngamainin HP kita atau lagi offline tanpa perlu data, jadi kita gak ngabisin kuota, ini bakalan terus jalan-jalan dan jalan. Soalnya ini kayaknya disimpan di server. Return at any time to claim your reward, start your epic journey. Oke, okay. Yeah, baby. Oke, okay, ini ada apa aja bro? Oke, okay, kita bakalan mulai bro ya. Pouring, let's challenge the boss. Baru mulai udah challenge lagi. Oh no. Defeat the boss to unlock and automatically proceed to the next stage. Oke okay, bro, jadi ini ada sistemnya stage-stage gitu. Kita harus ngalahin boss dulu supaya kita bisa ke stage berikutnya itu kah? Bro. Oke, okay, untuk paling atas ada nama kita, ada power kita, ada base level sama job level bro ya. Jadi di Ragnarok ini sistemnya ada dua bro, ada base level sama job level, ntar tergantung job kita apa bro. Cuman ini kayaknya kita masih novice bro ya. Oke, kita dapat gold 500 sama knife 1. Oke, oke, your power improve, try to challenge what got it. Oke, di sebelah sini, oh ada tab battle bro ya. Tabnya ada city, ada bag, ada battle, ada hero, ada pet. Cuman pet map levelnya harus level 20 dulu. Ini karakter kita bro, oh my god. Oke, tadi kita dapat senjata, kita bakalan pakai. Oh nice, gue nggak sabar bro pengen naik job ke assassin atau yang lain ya. Entahlah. Oke, ringnya kita bakalan pakai. Ini ringnya punya dua, jadi kita pakai dua. Oke, ada quest juga pak di pojok kanan atas. Terus ada menu. Kalau menu apa ini? Menu. Oh ini bro, ada news, mail, support, ranking, setting, black settingnya coba kita lihat. Oke, ada notificationnya, boleh lah ya kita nyalain. Nah oke, okay. Untuk Indonesia ada Indonesia kah? Oke, okay, untuk sekarang belum ada bro. Jadi mohon bersabar, soalnya ini baru banget terkelis bro. Buat kalian yang pengen main ini ada di Android sama iOS. Langsung aja cek silahkan. A gift, kita ambil dulu. Diamond, mango sama boss ticket. Ada coming soon, apa lagi coming soon. Oke okay, bro, kita bakalan cobain quest dulu bro ya. Pojokan, oh ada kepala kita dapatkan. Oh clip. Kayak ini gue gak tahu ada slotnya apa enggak. Sistemnya kayak dulu bro ya. Kalau ada slotnya artinya kita bisa masukin kartu ntar bro. Gue gak tahu ada kartu apa enggak di sini. Oke, kita bakal ambil dulu. Oke, questnya achievement. Oke, kita claim. Lumayan mbak dapat. Oke, di paling atas ini ada Zeni. Kayaknya iya pak, ini Zeni tuh semacam goldnya gitu. Duit sama diamond. Mungkin diamond buat beli-beli kayak kostum kah? Ada weapon juga. Wow, keren bro. Ada try it, bisa dicoba juga ya. Ada kok, oh my god, ada exchange, ada recharge. Kalau kita mau nge-recharge bro ya. Nice bro. Oke, balik lu. Oke, di city-nya ini ada banyak bro. Ada bisa buy S VIP. Apa tuh? Ada VIP sama S VIP. Bedanya apa? More privilege. Oh, ini cuma butuh untuk 1 bulan gitu, 30 hari bro ya. Gua gak tahu privilege-nya apa aja. Oke, ada daily reward pak. Oke, ada under 50, gua gak tau. Oh, untuk improve skill katanya. Nice, ada custom coin, ada idle progress. Jadi kita dapat EXP sama goldnya 5% lebih banyak. Lumayan ya, combat and follow patch access. Oh my god. Nice, original. Oke, oke. Cuman gua belum bakalan ambil dulu, soalnya gua belum tahu apakah kalian suka apa enggak. Kalau emang kalian suka game kayak gini, ntar gua bakal lanjutin. Kalau enggak ya, kita move on ya. Oke, pojok kiri atas apa? New tulisannya. Detail, oh ini karakter kita bro ya. Sebelah sini lengkap bro. Ada kelasnya, ada base level, job level, ada powernya, ada guild kita belum punya, dan progressnya kita masih ada di Frontera. Itu tempat itu kita bro, awal-awal kita banget. Oke, ada daily sign in, pojok kanan atas. Kita bakalan ambil dulu. Lumayan dapat boss ticket lagi, mungkin ntar kita bakalan lawan boss ticket. Ada 7 day login. Oh, lumayan banyak bro. Ada pouring piece, gua gak tahu ntar kalau digabungin 10 atau 100 kah dapat pet gitu. Kayaknya bro ya. Oke, ada apa lagi? Ada store, kita bakalan lihat dulu bro. Store. Oke, ini yang tadi VIP segala macam. Oke, itu di store ya. Oke, ini kita bakalan back dulu. Ada market. Oke, market. Advance improve luck point. Buat beli-beli bisa bro ya di sini bro. Mungkin ada yang jualan-jualan juga orang-orang kah? Kayaknya biasanya bro ya.
Kayak ada smithy, smith kayaknya buat upgrade senjata kah? Oh iya bro, ini, oh ini ke knife kita. Oh mau dihancurin, ini kamu dihancurin ya, kita jangan deh. Pengennya di force, oh buat bikin-bikin bro. Smelting pointnya butuh 8000, tapi kita harus nge-smelt senjata kita dulu. Jangan dulu ya, takutnya hancur, gua gak ada lagi bro. Oke sisanya masih kekunci, oke kita bakal lanjut battle dulu aja. Ya bro, oh my god, ada pet pack. Oke bro, ini di bawahnya bro ada chat bro, kita bisa chatting sama orang, ada combat info juga. Jadi kita ketahuan bro, kita lagi lawan apa, damage ke musuhnya berapa, terus damage yang kita terima juga berapa. Wow, ada config. Uncheck the gear color you want to sell automatically. Oh, yang white kita bakalan jual langsung aja ya. Soalnya kita mungkin untuk awal-awal kita butuh yang green atau blue. Ntar kalau udah enggak kita langsung jual-jual. Oke, kita bakalan cobain challenge. Coba kita udah gua klik. Oh, kalau challenge langsung keluar bro. Langsung keluar, kayaknya bosnya deh. Oh, ada lunatic, hajar. Iya pak, lunatic kan? Iya pak, bener lunatic, hajar. Wow, keren. Clear Frontera 2 atau unlock Accelerate. Oh, Accelerate kalau nggak salah si skillnya. Suara naik levelnya juga sama bro. Oke, kita dapat enhance metal sama gold. Metal mungkin buat upgrade-upgrade senjata ntar kali ya. Oke, suaranya nggak ada yang berubah bro. The best tuh, mantap ya. Oke, kita bakalan lihat quest kita bakalan claim. Kita berakhir, oke ada achievement, ada daily quest. Ini apa, smelt 20 gears, tapi jangan dulu bro ya. Kita lagi butuh bro, oke PvP, ada raid, ada normal, banyak banget. Oke, gua harus apa lagi nih, battle. Pet pack apa nih bro, pet pack claim. Oke, paring pieces, oke kita claim. Oh, kita harus butuh berapa bro. Oke, base levelnya harus level 10 dulu. Sama kita harus mainin game ini 30 menit setidaknya bro, buat dapetin pet pack. Nice, oke. Lumayan enak nih, hero nya ada yang bisa kita tambahin. Kayaknya belum equip, ada kostum, ada equip bro ya. Wup, lengkap juga bro, oh my god. Keren banget bro. Ada friend juga bro, ada friend tulisan tuh. Ada friend check, oh okay. Jangan lah, jangan dinyalain dulu. Kita bakal lanjut, oke sekarang kita udah level 3, job level juga level 3. Sama-sama 3 bro, config tadi ini. Oke, kita bakalan cobain challenge lagi aja bro ya. Oke, oh ada map. Ada accelerate, ini apa accelerate? Unlock on 2 hours worth of XP. Oke, grant you, oke boleh lah ya. Nice, langsung kenceng banget. Oke, dia butuh 20 gems tadi. Oke, itu bagian dari gratis kah? Oh, bisa di accelerate lagi kalau pengen lebih cepat bro. VIP is unlimited chance. Apa itu maksudnya bro, gua gak ngerti bro. VIP is unlimited. Oke, tapi setidaknya kita udah level 8, jam level 8. Penting juga, ini auto clear apa? Auto clear. Oh, bisa auto ini juga bro, auto challenging. Jadi kita gak harus otomatis klik gitu bro, buat challenge-nya. Oh my god, itu namanya apa? Gua lupa lagi bro. Wah, mana? Oke, mana gak ada kok menghilang. Lunatic, oh sekarang lunatic tadi, Fabre tadi. Gila, ini kita lawan hajar. Jadi sekali lagi bro, kalau kalian pengen naik ke stage berikutnya harus lawan bos-bos dulu ya. Enak banget bro. Ini karena kita aktifin tadi yang di bawah tulisan auto clear itu bro. Sekarang auto challenge-nya off, auto challenge-nya on, sekarang ini otomatis bro. Oh my god, ini ada map. Kita bakalan lihat map. Oke, sekarang kita lagi ada di sebelah sini bro, bisa, oh bisa di zoom. Frontera level 6. Bisa maju terus bro ya. Ada raid chance-nya juga. Oh my god, HP kita semoga gak mati bro. Oh my god, lumayan sakit bro. Oke, bentar lagi level 10 baby. Gila, di challenge terus pak. Frontera 7 sekarang, gile. Kita buat apa enggak? Kita mau say hi ke orang-orang gimana ya? Ada chat bro. Oke, halo semuanya. Gua gak tahu orang Indonesia ada main apa enggak. Oke, kita bakal lihat. Done. Ya udah kah? Send. Nah gitu deh. Special buff atau oh my god, ini rusuh banget sih. Kita perantara 7 ini kita, oh my god. Gerak super kah? Sebelah sini namanya apa? Rocker. Oke, rocker. Oh no, kita kuat kah? Oke, di sini ada buffnya bro, damage 10% sekitar 3 menit. Oh, ini ada yang klaim lumayan bro. Lumayan dapat diamond banyak. Ini kita bisa pakai accelerate kalau gitu bro, soalnya diamondnya kita dapat banyak bro. Gila lawannya. Sekarang lawan siapa lagi? Masih rocker kah? Masih lawan rocker lagi bro. Bisa say hi juga bro. Oh nice. Oke, kita bakal coba accelerate 100, siap.
Oh nice, udah level 10, harusnya jangan di accelerate bro sayang. Soalnya dari 8 ke 10 dia mentok gak bisa lebih. Kita harus naikin level dulu. Oke bro, jobnya bro ya. Please change your... Oh mati gua bro. Oke kita on flow, oke kita bakalan... Oke claim dulu, dapat apa itu? Aduh jangan lawan bos dulu, kita gak kuat bro. Oke, sebelah kanan, oke ini ada yang baru kah? Kepala kita bisa diganti, oke ada yang baru bro. Ada sunglass, clip-clipnya banyak banget. Kayaknya kita bisa di-smelt aja bro ya, soalnya ini banyak banget bro. Oke, yang defense-nya paling tinggi ini semua. Oh, nice. Kita pakai ini, kayak powernya plus 97. Bajunya dong, nice. Ini yang ungu, kita equip aja 246. Oh my god. Keren bro. Oke, ini air clock-nya kah? Muffler, kau. Kita bisa dapat muffler, wah, level segini, gile. Oke, yang ungu kita pakai aja. Berarti di battle-nya ini kita bakalan jualin aja bro ya. Yang green sama blue-nya otomatis kejual aja. Cuman sebelah sininya kita bakalan smelt bro. Nah gini-gini mas smelt bro. Wow my god ini banyak banget. Oke kita bakalan cobain smelt lah. Starto, banyak banget bro. Starto, soalnya kita punya banyak bro. Oke smelt terus. Smelt terus. Oh my god yes. Kita dapat smelting point-nya 300. Semoga yang dipakainya gak kejual bro ya. Kejual gak? Oh gak bro, aman. Perfect bro, gak kejual bro. Jadi gak usah khawatir bakalan kejual bro ya. Oke ini udah, force ini apa bro? Oke dia butuh 8000 sedangkan smelting point kita di pojok kanan bawah baru 2400, oh no. Oke ya, sepatu, kita dapat sepatu. Oke. Oh ada job chance bro. Ada di type-nya hero, terus di bawah tuh ada job chance. Oke, si job kita gak bisa naik lagi soalnya udah mentok nih. Oh got it, oh my god. Ada swordman, ada archer, ada mage. Aduh sayangnya belum ada thief bro ya. Mungkin ntar kita harus nungguin updatean-updatean berikutnya bro, buat dapetin thief sekali ya. Oke untuk sekarang kayaknya gue bakalan archer aja. Soalnya gue seneng banget kalau ngeliat ini cepet bro namanya ya. Gue gak tau disini bisa cepet apa enggak. Kita bakalan jadi archer aja. Eh yes dong. Kita berubah akhirnya. Yeay kita dapat bow. Nice, kita klaim-klaim dulu bro. Kita klaim-klaim dulu, ada hunter dapat, smelt dapat, achievement juga. Kita udah berhasil. Oh my god. Ada skill sekarang bro, kebuka. Oh my god, lengkap banget bro ya. Chance, oke ada brutal arrow. Bisa di upgrade juga, tapi ntar dulu ya. Gua takutnya ntar terbatas ada arena set. Unlock skill bro. Ada power arrow, kita bakalan unlock dulu bro. Kita bakalan cobain ya, unlock. Yos, ke unlock saudara-saudara. Bersorok, oh dia butuh honor bro, ada honornya bro. Buat unlock, increase crit, iya dong, aduh gak bisa bro. Get honor gimana caranya bro? Bisa dari daily progress, normal gift, atau SVIP. Oke siap. Ya skill point kita, combat skill, brutal arrow. Kalau gitu kita bakalan changing, kita pakai power arrow aja bro ya. Gua lebih suka crit bro. Oke, itunya udah. Sekarang, lanjut bro. Lanjut, kita udah level berapa? By the way bro, accelerate kita masih bisa kah? Aduh kurang 5 bro buat accelerate. Oh no. Oh my god, mapnya kita masih di perantara kah? Oh udah maju bro sekarang bro. Ada kemajuan udah di level 8 perantara. Gak kerasa banget bro ya. Jadi meskipun sekali lagi bro ya, meskipun offline ini tetap bakalan jalan bro. Kita dapat experience, dapat duit, dapat baju-baju. Makanya tadi di sini ada auto clear ini bro ya. Sininya mau dijualin yang blue segala macam. Kita pakai yang purple doang atau gitu. Oh my god. Mungkin yang blue-nya kita pakai dulu aja ya. Yang lainnya kita jualin bro. Yes. Oke ada apa lagi sebelah sini? Ada friend. Oh ada grow tas bro. Oke kita bakalan claim. Yes clip. Wow progressnya penting bro ya. Buat ngebuka semua ini bro. Dan artinya kita bisa udah 100 bro. Gems kita bisa accelerate. Oke lumayan bro ya ini. Increase permanen 1 minute earning. Oke, kita bakal accelerate tuh. Oh, yeay. Ini banyak banget hadiah-hadiahnya, enak ya. Oke, kita buka juga. Nice, so. Mantep, bro. Oke, lumayan loh. Oh, baju baru, alhamdulillah. Sepatu baru. Oh, kita dapat yang ungu. Yang ungu lebih penting, bro ya. Yang ungu lebih penting. Ungu, kita pakai lagi, bro. Jadi urutannya biru, ungu, baru yang... Tadi apa, gold kah warnanya? Dapat hood, 250, pak. Mantep pak. Oh my god. Ada artifact masih kekunci. Kita lihat urutannya bro ya. White green mah udah pasti jual. Blue,
purple terus orange. Oh my god, keren pak, keren pak. Mampukah kita melawan? Oh, waduh, ini tebal juga dia pak. Cepret, cepret. No, jangan mati please. Ow, heal. Oke, okay, nice, nice. Kita nge-stun juga ya bro. Oke, okay, kayaknya cukup dulu bro, sampai 12 bro ya. Lumayan repot bro. Cuman ininya kita ke Anok tadi atribut. Nah, point available kita ada 18. Oke, okay, ada STR, AG, stamina, INT, DEX. Biasanya gue naikin DEX sama AG bro ya. Oke okay, bro, oh my god. Mungkin ntar sisanya luck. Oke, okay, satu lagi, yaudah DEX lagi aja. Oke, okay, stamina. Kalau stamina apa bro ya, nambah apa? Stamina, DEF, DEF, evasion juga. Oh, ini bro, DEF sama MDEF bro. Sama SP kalau luck. Oh, crit bro, crit segala macam bro. Wow. Attack speed mah dari AG bro ya. Attack speed dari AG. Oh enggak, attack speed dari DEX kayaknya bro. Iya bro, dari DEX bro. Kalau AG dia efficient sama attack speed juga. Oh, di pojok kanan bawah attack speed. Nambah bro, nambah bro. Oke, gini aja bro ya. Nah, kita bakal samain aja AG sama DEX-nya bro ya. Oke, kita bakalan save. Yes. Nice. Oke bro, jadi itu hari ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Salam gamers jadi.